Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad ibn Abdullah. Alladhi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Saudaraku, semoga kita semua di 10 hari terakhir Ramadan ini selalu tetap Allah anugerahkan kebaikan dan kesehatan buat kita semua. Amin. Saudaraku, seperti biasa, kalau dalam 10 hari terakhir Ramadan, selalu saja ada banyak pembicaraan khususnya yang terkait dengan apa yang disebut Lailatul Qadar. Dan yang paling sering lalu Anda dapati di berbagai informasi di media sosial, ada juga seruan untuk melakukan apa yang disebut sebagai sholat sunnah khusus Lailatul Qadar. Yang menjadi pertanyaan buat kita, benarkah ada sholat sunnah khusus Lailatul Qadar? Jika benar, bagaimana tata caranya? Dan juga ingin Anda ulas tentang berbagai beberapa perkara penting terkait Lailatul Qadar yang menurut Anda sangat layak untuk kita ketahui. Karena itu, kajian kita untuk malam hari ini, judul utamanya yakni, benarkah ada sholat khusus, yakni sholat sunnah khusus Lailatul Qadar? Jika benar, bagaimana caranya? Saudaraku, sebelum Anda memasuki pembahasan ini, sekedar catatan ringan, ini tentu bukan hal yang urgent sekali, bukan pula perkara yang sangat keliru, yakni dari istilah malam Lailatul Qadar. Sekedar catatan ikhwan, sebetulnya malam itu bahasa Arabnya lail. Jadi agaknya seakan ada pemborosan kata ketika kita menyebut malam Lailatul Qadar. Udah malam lailah. Jadi akan lebih hemat mungkin jika kita cukup menyebut malam Qadar tanpa lailah atau Lailatul Qadar tanpa malam. Bukan malam Lailatul Qadar, apalagi misalnya malam Nights Peting Lailatul Qadar. Ini tentu lebih berlebihan. Walau ada yang katanya berkata, sama Ustaz seperti Bank BRI. Udah Bank BRI, B-nya kan bank lagi, ya, Bank BCA, ya, dan sebagainya. Ini memang agaknya sebetulnya termasuk semacam bisa saja penguat atau bahkan ini pemborosan kata. Ini hanya catatan ringan saja, sekali lagi bukan hal yang sangat penting. Baiklah, sekarang kita masuk kepada pembahasan inti. Sebelum masuk tentang pembahasan paling penting, yakni adakah sholat sunnah khusus Lailatul Qadar, maka ana awali dulu dengan beberapa penegasan. Dan sebelumnya, Ana ingin sampaikan, tak diragukan Lailatul Qadar ini satu malam teramat agung. Al-Quran, As-Sunnah yang sahih, perkataan para ulama penuh saat membahas keutamaan Lailatul Qadar. Dalam hadis, Nabi kita sampai mengatakan, wa innal malaikata tilkal laylah fil ardu akthar min adadil hasa. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, para malaikat saat malam Qadar atau Lailatul Qadar itu turun di muka bumi jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan debu di muka bumi ini. Ya, tidak terhitung jumlah malaikat yang turun saat Lailatul Qadar karena keagungannya, dan ini terus berlaku sampai hari kiamat. Ini hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat juz 5 halaman 519 dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi memang Lailatul Qadar ini malam yang amat agung yang sampai para malaikat pun khusus di Lailatul Qadar ini turun jumlahnya jauh lebih banyak dari hari-hari biasa di luar Lailatul Qadar. Nah, ikhwan, dalam hal ini ada beberapa penegasan yang perlu Anda sampaikan terkait Lailatul Qadar sebelum membahas tentang adakah sholat sunnah khusus Lailatul Qadar. Yang penegasan pertama, Nabi SAW telah menegaskan
bahwa Lailatul Qadar besar kemungkinan terjadinya di 10 hari ganjil Ramadan. Jadi di 10 malam ganjil Ramadan. Berarti 21, 23, 25, 27, dan 29. Sahih Bukhari 2017 menyebutkan taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 hari terakhir Ramadan. Dalilnya sahih. 10 malam ganjil dari 10 hari terakhir Ramadan. Berarti mulai malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Secara umum, dalam salah satu hadis, Nabi bahkan memotivasi kita. Jikapun kita merasa, wah, kalau 10 hari full kita menunggu Ramadan Lailatul Qadar ini lelah, maka dalam hadis lain, Nabi mengatakan, yaitu iltamisuha fil ashril awakhir, yakni Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar itu ya pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Fa in du'ufa ahadukum aw ajaz, tapi jika salah seorang di antara kalian merasa terlalu lelah menunggu 10 hari ya terus gitu full hari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir itu, jika kamu terlalu lelah, fala yughlabanna 'ala sab'il bawaqi, maka jangan kamu merasa lelah, yaitu mencari pada 7 malam terakhir. Jadi potensi Lailatul Qadar itu, pertama usahakan kalau bisa kita 10 hari terakhir, mulai malam 21, 23 terus. Kalaupun wah 10 hari, teori kedua kemungkinannya besar di 7 hari terakhir. Tapi kalau 7 hari ini bisa digenap maupun bisa di malam ganjil masalahnya. Di sini Nabi tidak menyebut ganjil. Pokoknya 7 hari terakhir kalau di hadis ini. Sahih Muslim 1989. Terlebih lagi potensi Lailatul Qadar juga dalam hadis lain dohirnya menunjukkan sangat mungkin terjadinya di malam ke-27 Ramadan. Ya, potensinya besar lagi. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad 4808 yang kata Ar-Riba'i dalam Fathul Ghaffar juz 2 halaman 394, isnaduhu sahih, sanadnya sahih, man kana mutahayyaliya falyataharruha lailata sab'in wa isrin, barang siapa yang ingin mengintai mencari Lailatul Qadar maka intailah ia, carilah ia dengan sungguh-sungguh khususnya di malam ke-27. Ya, ini lebih-lebih lagi potensinya, tidak mesti di tanggal itu. Ya, jadi kalau secara umum 10 hari terakhir Ramadan, lebih khusus 10 di tanggal ganjil, lebih khusus lagi di 7 hari terakhir Ramadan, mungkin genap, mungkin ganjil, lebih spesifik lagi di tanggal malam 27. Ya, ini ibaratnya sebagai gambaran yang semakin mengerucut teori kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar. Tapi sekali lagi ini bukan mau memastikan persis setiap tahun tanggalnya di tanggal yang sama, tidak. Ini yang pertama. Penegasan kedua. Lailatul Qadar itu memang memiliki tanda. Ada cirinya yang bisa diketahui. Ya, dari hadis bin Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya, mengatakan bahwa Ubay pernah berkata tentang Lailatul Qadar. Ya, beliau ini seorang sahabat. Ya, wallahi inni la a'lamuha hiya lailah allati amaruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha hiya lailatul sab'i wa isrin. Demi Allah, kata Ubay bin Ka'ab, sungguh aku mengetahui malam tersebut pada saat itu. Malam itu adalah malam yang Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk semakin intens menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, terutama sholat malam. Yaitu apa? Kapan itu?
yakni katanya ya Lailatul Sab'in wa Isrin, itu malam ke-27 Ramadan, malam ganjil ke-27. Ini Sahih Muslim nomor hadis 762. Ya. Kemudian masih di sini ya diberi tandanya, apa cirinya, wa amaratuha antatlu asyamsu fi subihah yaumiha baydoa wala su'a laha. Ciri telah terjadi Lailatul Qadar, ada tanda fisik yang bisa diindrai. Ini telah terjadi. Apa cirinya? Paginya itu matahari terbit warnanya putih tapi tidak silau gitu. Memancar ke segala penjuru, cuma redup ya, bersih, memancar tapi tidak silau, ini cirinya. Ya, masih dari hadis ini Sahih Muslim 762. Dalam hadis lain ya dikatakan Lailatul Qadar lailatun syamhah tolok la harah wala baridah tusbihu syamsu subihatuha do'ifatun hamra. Ciri terjadinya Lailatul Qadar, suatu malam yang penuh kebaikan dan kemudahan, itu cirinya katanya ya diketahuinya la harah wala baridah, ya suhunya tidak terlalu panas, tidak pula terlalu dingin, dan paginya tusbihus syams subihatuha do'ifa hamro, matahari bersinar tapi sinarnya tidak menyilaukan dan agak kemerah-merahan karena tidak silau, maka di sini do'ifa hamro, merah yang tidak terlalu merah banget gitu, do'ifa ya. Jadi sininya mataharinya enak gitu, enggak terlalu panas, enggak terlalu sejuk lah suasananya, situasinya itu. Ya, di hadis ini. Ini hadis riwayat Ibnu Huzaimah 2192. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami' nomor 5475 mengatakan sahih karena adanya jalur pendukungnya. Sementara dari hadis Abu Hurairah Shahih Muslim 1170 dikatakan tazakarna Lailatul Qadar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu kami sempat ngobrol-ngobrol, diskusi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Lailatul Qadar. Maka Nabi mengatakan ayyukum yadhkuru hina tala'al qamar wa huwa mithlu syikki jafna. Siapa di antara kalian yang ingat saat terjadi Lailatul Qadar itu, yaitu ketika terbit bulan dan saat itu bulan bagaikan belahan piring. Belahan piring itu kayak bulan sabit gitu. Jadi malamnya ini, malamnya ya, itu bentuknya bulannya kayak belahan sabit. Ya, ini tentu tidak mesti begitu, tapi di antara tanda yang sering muncul seperti itu. Ya. Nah, ikhwan azanillahu wa iyyakum, jika kita mencermati hadis di atas yang telah ana sampaikan, dapat kita rangkum ciri fisik yang dapat diindrawi kalau tidak hujan intinya. Ya, sebab suara tadi yang disebut itu tadi itu nanti cirinya bisa kalau hujan ya selesai, sulit kita pastikan. Yaitu apa? Pagi harinya matahari terbit ya begitu sejuk, cerah, bagus, tapi tidak menyilaukan. Matahari ini cerah tapi tidak menyilaukan. Ya. Jadi kemudian malamnya ini sejuk, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, ya. Dan bulan itu ya sering ditandai dengan bentuknya di malam itu bulannya seperti bulan sabit. Paginya diikuti dengan tanda-tanda tadi, ya, cerah, mataharinya enggak terlalu ya tidak menyilaukan mata, sedikit kemerah-merahan dan sebagainya. Ya, itu gambaran umum ciri telah terjadinya Lailatul Qadar. Nah, itu penegasan kedua. Penegasan ketiga, apakah Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada malam ke-27 saja? Sebab tadi disebutkan hari lah sampai di malam ke-27. Ya, di hadis lain tadi, ya Lailatul Sabihah Sabti wa Isrin. Malam itu, malam cerah yang terjadinya pada malam ke-27 Ramadan. Walau begitu, bukan berarti setiap tahun itu mesti tanggal 27 aja. Bisa saja tiap tahun berubah. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah
saat menjelaskan hadis ini dalam Fathul Bari juz 4. Ya, lengkapnya lihat juga pendapat ulama di Fathul Bari juz 4 halaman 262 sampai 266. Di situ Ibnu Hajar rahimahullah pada akhirnya menggambarkan katanya waktu terjadinya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Pindah-pindah, enggak di tanggal yang sama. Boleh jadi tahun ini di tanggal 21 malam 21, 23, 23, 25, 27 khususnya di malam ganjil. 10 akhir malam ganjil. Yang jelas tidak mesti di tiap hanya tanggal 27. Bisa saja ada perubahan intinya. Demikian makna yang disampaikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dan juga ulama-ulama lainnya. Ya. Itu penegasan ketiga. Penegasan keempat, apakah ada kepastian Lailatul Qadar terjadi di malam itu bisa kita pastikan? Wah, ini nih sekarang nih terjadi Lailatul Qadar. Maka Anda sampaikan, barusan kita sampaikan bahwa tanda Lailatul Qadar secara pasti baru bisa kita ketahui itu dengan dukungan pagi. Paginya itu nanti matahari, lihat kalau matahari ya ini diberikan Allah akan menunjukkan kepada hambanya yang Allah kehendaki mungkin akan bisa melihat tanda-tanda ini. Siapapun yang Allah kehendaki. Tanda-tandanya tadi, matahari paginya cerah, ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ya, matahari juga memancarkan sinarnya adem gitu. Ya, tidak menyilaukan mata. Ya. Lalu berarti ini tidak bisa kita pastikan malam itunya, kita enggak akan bakalan tahu nih. Karena baru tahunya nanti bisa disohhikan setelah kita lihat matahari pagi. Karena itu Al-Hafiz rahimahullah mengatakan wa qad warada laylah Lailatul Qadri alamatun aksanha la tanharu illa ba'da an tamdi. Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa tanda Lailatul Qadar telah terjadi itu, namun semua tanda itu tidak bisa diketahui dengan pasti kecuali setelah malam itu berlalu karena baru paginya. Ini kata Ibnu Hajar setelah beliau menyebutkan hadis-hadis tentang tanda-tanda fisik Lailatul Qadar, terutama yang terkait paginya matahari tadi. Lihat Fathul Bari juz 4 halaman 260. Ya, katanya ini baru diketahuinya nanti paginya. Itu juga kalau nanti Qadarullah tidak hujan ya. Kalau hujan kan tertutup awan ya enggak. Ini enggak bisa kelihatan sama sekali bahkan. Ya, paling kita hanya bisa berharap semoga Lailatul Qadar ya kita mendapat bagian dari keutamaan itu. Demikian. Ya. Nah, sekarang masuk penegasan kelima yang terkait dengan masalah ini tadi. Adakah sholat sunnah khusus Lailatul Qadar ini yang jadi tujuan utama anak membuat kajian ini? Sebab tadi banyak seruan, ayo malam ini yuk kita sholat sunnah Lailatul Qadar. Maka jawabannya, ikhwan, bagaimana kita akan memastikan orang yuk kita sholat Lailatul Qadar sementara kita tahu Lailatul Qadar itu tidak bisa kita pastikan kapan terjadinya kecuali setelah kita bisa melihat tanda-tandanya Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Mungkin ada yang nanti bisa melihat sebagian tanda tadi ya pagi hari seperti itu, tapi kalau malam itunya terjadinya ya kita nggak bisa memastikan. Tahunya nanti tanda di pagi hari itu matahari, begitu yang tadi saya sampaikan. Lalu bagaimana? Yuk malam ini kita sholat sunnah Lailatul Qadar. Lo emangnya ente tahu malam ini pasti terjadi Lailatul Qadar? Kan enggak tahu. Seperti tadi Ibnu Hajar katakan, dan ini tidaklah bisa ya dipastikan terjadinya kecuali balik-balik esoknya. Malamnya ya kita enggak bisa mastiin gitu. Ya. Karena itu cukup aneh kalau ada seruan untuk mari kita malam ini sholat sunnah Lailatul Qadar gitu. Ya, dari mana dia bisa memastikan malam itu akan terjadi Lailatul Qadar? Penegasan keenam. Adapun ada satu hadis yang spesifik menyebut tata cara khusus sholat Lailatul Qadar. Memang sempat ada. Ya, begini, man sholla rakaataini fi Lailatul Qadar. Barang siapa yang sholat sunnah dua rakaat sholat sunnah khusus Lailatul Qadar. Bahkan di situ disebutkan caranya. Fayaqra fi kulli raka'atin Fatihatil Kitab marrah. Ya, di situ dikatakan caranya katanya di setiap rakaatnya baca Fatihah seperti biasa satu kali.
Tapi setelah itu apa? Wa qul huwallahu ahad sab'a marrat. Lalu baca suratnya di tiap-tiap rakaat surat Al-Ikhlas 7 kali. Ya, setelah itu katanya fa iza faraga yastaghfir sab'ina marrah. Lalu mintalah ampunan kepada Allah istighfar 70 kali dan seterusnya. Ini hadisnya sampai seterusnya. Ya. Nah, katanya begitu. Ini ana potong itu. Ya. Ini sering beredar nih hadis ini, terutama di medsos. Ya, caranya sholat begitu. Ya, nah ini namanya sholat sunnah, artinya khusus Lailatul Qadar. Fatihahnya, sholatnya 2 rakaat. Caranya tadi, rakaat pertama Fatihah plus Al-Ikhlas 7 kali, rakaat kedua sama, dan setelahnya baca istighfarnya 70 kali. Nanti akan qadha wa qadha, begini dan begini. Maka dapat dipastikan hadis ini palsu. Lembaga fatwa Syabakah Islamiyah menyatakan terkait hadis ini fala syakka fi qawli hadzal hadis. Tidak diragukan lagi hadis ini adalah dusta muhtalakon. Diciptakan oleh orang-orang pendusta. Dibuat-buat. Tidak diragukan lagi. Ya. Fala tahillu riwayat. Maka tidak halal meriwayatkan hadis ini. Ya. Wala nasbatahu ila nisbatahu ila Nabi SAW. Dan tidak boleh menisbahkan ini kepada Nabi. Ini hadis dari Nabi. Haram. Enggak boleh. Sama sekali ini enggak ada. Bahkan wala wujud li hadzal hadis fi syai'in min kutubis sunnatil badah. Bahkan hadis ini secara pasti tidak terdapat satu pun dalam kitab-kitab induk ahli sunnah. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Tirmidzi, Abu Dawud dan sebagainya dalam kitab-kitab induk ahli sunnah, kutubus sita ataupun kutubus tis'ah, 9 kitab ataupun 7 kitab induk. Tidak ada sama sekali. Ini palsu. Biasa, paling enggak jauh-jauhnya pembuatnya orang-orang sufi yang jahil ya atas nama aktar apa hadis-hadis motivasi dia bikin hadis palsu. Nauzubillah. Haram. Tidak benar hadis ini. Tidak boleh diamalkan. Itu penegasan keenam. Penegasan ketujuh. Naam, ada hadis sahih begini. Man qama lailatal qadri imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di malam qadar, qiyamul lail di malam qadar, maka akan diampuni dosanya yang telah lampau. Ini Sahih Bukhari 1907, Muslim 1817. Hadis ini sering disalahpahami seakan berarti ada sholat khusus malam qadar. Koma, kom, lail, ya kegiatan malam khususnya berarti sholat malam, sholat sunnah malam di malam qadar katanya. Maka jawabannya, hadis ini bukan menunjukkan adanya sholat sunnah khusus Lailatul Qadar. Tadi dikatakan bagaimana akan dikatakan sholat sunnah khusus Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadarnya aja baru kita ketahui besoknya. Itu pun kalau tidak terhalang hujan. Nggak bisa mastiin. Kok ada sholat Lailatul Qadar khusus, sholat sunnah khusus? Ya, itu tidak seperti itu. Jadi apa maksud hadis tadi? Maksudnya, ya kita disunnahkan di setiap malam-malam, apalagi 10 hari akhir Ramadan, teristimewa malam ganjilnya, untuk melakukan banyak tadi, ya aktivitas malam, ibadah aktivitas malam. Salah satunya tentu sholat sunnah mutlak, sholat tahajud, baca Quran itu termasuk. Bukan menentukan ada sholat sunnah khusus, artinya karena memang kita istimewa lagi yang sedang i'tikaf disunahkan terus melakukan aktivitas ibadah termasuk sholat sunnah mutlak, sholat tahajud atau apapun di malam sedang dia i'tikaf atau bagi yang tidak i'tikaf saat dia sedang di rumahnya seperti misalnya para ummahat yang di rumahnya misalkan ya itu aktivitas ibadah lain termasuk ini ya ibadah malam baca Quran, baca sholawat syariah. Ya, menyampaikan masalah agama, diskusi agama, ini termasuk semuanya pada ibadah malam. Ya, itu. Ini mutlak sifatnya.
Ya, sholat malam mutlak tidak bermaksud sholat sunnah khusus Lailatul Qadar. Hadis ini nggak ada urusannya, nggak ada. Jadi itu malam biasanya pun boleh dilakukan, gitu. Ya, makanya ya dalam salah satu situs syariah Dorarnet dikatakan terkait hadis ini, summa yubayyinu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadla lailatul qadri wa anna man ahya hadhihi al-lailah al-mubarakah bis-shalah wa tilawatil qur'an ghafarallahu lahu dzunubahu as-sabiqah. Kemudian Nabi menjelaskan tentang terkait Lailatul Qadar, bahwasanya siapa yang menghidupkan malam yang penuh keberkahan ini dengan melakukan sholat dan ibadah-ibadah malam lainnya, ya seperti membaca Quran serta membaca Quran gitu, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lampau. Lihat di situs Dorar nomor artikel 10255. Ya, artinya gini, pas kita malam itu terjadinya Lailatul Qadar, misalkan Allah tetapkan di tanggal itu terjadi Lailatul Qadar, kita sedang sholat sunnah. Sholat sunnah biasa, mau tahajud, mau sholat sunnah mutlak, ya, atau sedang membaca Al-Quran, atau aktivitas ibadah apapun di malam-malam tadi, yang kemudian Allah takdirkan di situ sedang terjadi Lailatul Qadar, maka kita dapat meraih keutamaan tadi. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang sedang yang meraih keutamaan Lailatul Qadar. Bukan bermakna ada sholat sunnah khusus Lailatul Qadar berjamaah kumpul yuk malam ini Lailatul sholat sunnah Lailatul Qadar, bukan. Ini sholat sunnah biasa yang apalagi yang tadi sedang itikaf, dia kan orang itikaf ada yang sholat sunnah mutlak, ya sering sholat sunnah mutlak, ada yang mungkin tahajud, ya tilawatul Quran, semua ini termasuk lailah, ya apa ihya ulah lailah, menghidupkan malam-malam yang penuh dengan ibadah. Ya, jadi bukan enggak ada urusan dengan sholat sunnah khusus Lailatul Qadar ini yang Anda maksudkan. Ini agar bisa dipahami dengan benar. Ikhwan a'azani Allah wa iyyakum, ini yang perlu Anda sampaikan. Kesimpulannya bahwa sholat sunnah khusus Lailatul Qadar, apalagi dengan cara-cara yang tadi yang banyak beredar disebut di apa situs-situs yang enggak jelas gitu. Ya, tidak disampaikan dalilnya, ya lalu dikatakan cara sholatnya sampai begini, apalagi dipanggil lewat pengeras suara, yuk malam ini kumpul, kita sholat sunnah khusus Lailatul Qadar. Ini tidak pernah terjadi di masa salaf. Para salaf pun kalau sholat malam, apa gila malam-malam tadi, 10 hari akhir, ya biasa sholat sendiri, tahajud, apa biasa. Bukan sholat sunnah khusus Lailatul Qadar. Karena tadi Lailatul Qadarnya juga tidak bisa dipastikan sedang terjadi di malam itu. Gitu. Hanya saja kalau Qadarullah pas malam itu Allah tentukan terjadi Lailatul Qadar, lalu orang ini sedang sholat malam, sedang baca Quran, atau sedang ibadah-ibadah syariah lainnya, maka dia insya Allah termasuk orang yang mendapat karunia malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Semoga Allah menjadikan kita mendapatkan itu semua dalam keadaan kita sedang beribadah kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.